teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Yuswa Kamali. Hari ini kita akan belajar chops-chops yang dimainkan di depan itu. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nanti berapapun donasinya, teman-teman akan saya kirimin partiturnya yang lengkap ini, sama midinya, terus sama partitur yang ringkasan ini. Jadi ada petunjuknya, kick tuh dimana, snare, tom, floor, terus hi-hat, open hi-hat, dan lain sebagainya. Itu sudah ada petunjuknya, terus langsung ke chopsnya itu di bar berapa aja langsung sudah saya potongkan, ringkaskan seperti ini. Nah, kabar baiknya adalah chops-chops yang saya buat tuh patternnya kurang lebih di sini ini teman-teman. Sebagian besar di A, B, C, D, E, F, G, H, X, sama 1, 3 ini. Jadi kita sebut aja ini sistem AHX 13 gitu lah ya. Kayak yang akan kita pelajarin hari ini, chops nomor 4, bar 79 sama 80. Ya, yang depan itu ritmisnya aja ya teman-teman. Ini kan bacanya tu, gapat, tu, gapat, tu, gapat, tu. Yang divariasi cuman gapatnya. Ini kan gapat yang pertama snare kick bell, terus ini gapat kedua kick snare bell, snare kick bell. Jadi ding, snare kick bell, snare, snare kick bell. Sama-sama biasa itu ya. Ding tak duk ting, duk tak ting, tak duk ting. Ya ini teman-teman bisa coba sendiri. Terus chopsnya yang pakai pattern basic AHX 13 itu di sini aja ya. Kita lihat yang pertama ini kan di 1 sama 4 ya. Kan tu gapat tu. Kicknya di 1 sama 4. Berarti C. Terus ini tu waga. Kicknya di 3 itu kan berarti RL, kick L itu E, terus ini 1 sama 4 lagi. Kick LR kick itu berarti C lagi. Ini RL R kick. Kicknya di nomor 4 berarti B. Berarti ini C E C B. Nah, berhubung yang C sama B kan sudah dilatih minggu lalu ya. Kick LR, kick RL, R kick kick. Detak tak detak dong dong des. Jadi minggu ini kita fokusnya di C plus E-nya aja ya. Kayak gini latihannya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, terus ini kita kombinasikan sama CB-nya. Ini nanti orkestrasinya teman-teman bisa eksperimen sendiri ya. Mau mulai dari tom, dari hi-hat, terserah teman-teman. Jadi jangan terpaku di snare tom floor aja, tapi hi-hatnya juga dimainin ya. Kayak yang terakhir ini kan kick head tom, kick snare snare. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Lanjutnya chops nomor 6, bar 96, 97. Ini sama kayak yang tadi ya, kita fokus cari kicknya itu ada di nomor berapa. Ini kan 2, 3, 4, nah di 4 berarti B, terus ini 2, 4, di 2 sama 3 berarti G, terus ini di nomor 2 berarti A, ini di 1 sama 3, 13 gitu ya teman-teman. Berarti ini B, G, A, 13, B, G, A, 13, tapi ini B-nya bukan B biasa, R, L, R, kick, tapi R, L, L, kick, kick-nya sama stack tangan kanan gitu ya. Jadi ini kita kasih nama B dinamika, B din. Karena double stroke-nya ini sebenarnya ghost note. Jadi ta, te, te, de. Terus D-nya kiri, kick, kick, kiri. Soalnya terakhirnya kan ini kick-nya sama tangan kanan. Masuk ke down-nya G-nya ini kan tangan kiri ya. Ta, 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 de, ta. Ta, 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 de, ta, de, de, ta, ta, de, ta, de, ta. Jadi kita fokus di B-din sama G-nya dulu ya. Semacam yang A kan minggu lalu ini sudah dilatih ya. A plus C ini. Jadi bentuk latihannya kurang lebih kayak gini. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kalau nggak punya stack, pakai bell aja ya teman-teman. Oh ya, ghost note-nya semuanya di snare dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Soalnya paling sering kayaknya ghost note-nya double stroke-nya tuh di snare. Kita tambahin A sama C yang minggu lalu sudah dilatih. Ya kurang lebih kayak gitu. Sisi cepatnya. Jadi kalau teman-teman bingung minggu ini mau latihan apa, anggaplah teman-teman les sama saya gitu ya. Ini saya kasih PR, latihlah pattern C sama E, kick LR, kick RL, kick L, detak tak detak tak detak sama B dinamika plus G. B dinamikanya R L L kick. Ini double stroke tangan kirinya, jangan lupa di ghost note-nya. Ta 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 de. Terus ini G-nya. Tak deg deg tak. Tak tak deg tak deg deg tak 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 tak. Nah nanti kalau itu sudah bisa, C plus E nya ditambahin C plus B, B dinamika sama G nya ditambahin A plus C. Karena minggu lalu kan ini sudah dilatih ya, C plus B sama A plus C nya ini, C plus B, A plus C. Jadi kita pakai aja pattern minggu lalu ini buat melengkapi jadi satu bar. Dek tak tak, dek tak tak, dek tak, dek tak tak, dek tak, tung tung duk des. Itu yang C, E, C, B. Terus yang B dinamika sama G ini ta ta ta, dek tak, dek dek tak tak, dek tak tak, dek tak tak, duk des. Tambahin A plus C. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan bahas jobs yang ini ya teman-teman. Ya ini walaupun panjang banget, tapi esensinya di AHX13 itu kok. Tenang aja, besok kita bahas pelan-pelan. Tapi yang penting minggu ini fokus di C plus E, B dinamika plus G dulu ya. Oke, sekali lagi kalau teman-teman pengen dukung channel ini bisa menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Berapapun donasinya akan sangat berarti. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.